長さ狭はしねえよそう。どう長さ狭だねえよ。狭じゃねえ。狭狭でさ。狭でさ。おお、無駄なのねえか。無理。バラン。どうしたじゃが。かつかねえとか。Sheet telah dipasang. Sekarang ini memasang kemah juga warna biru. A very windy day. Berangin sekali. Pengalaman pertama camping di tepi pantai, guys. Masa nak nangis masang kemah. Hari ini sampai petang saja, lepas itu kita kembali. Kita akan hanya makan-makan saja di sini, masak Maggi and masak some chicken, something like that. And then kita kemas, kita balik. Hari ini kita tidak mau pasang fly sheet sebab akan terbang, jadi kita pasang kemah saja. Fly sheet direhatkan pada hari ini, tempat pembakaran untuk mereka yang sebelum ini camping di sini. Bekas arang yang telah digunakan oleh camper sebelum ini, letakkan di sini. Ada juga mereka lain yang ingin lepak dan merasai angin di... akan minum air 100 plus. Sama, ni mah. Ada pisang. Is buka is apa is? Kari pap, cawan keropok, tempat lepak di dalam ini ya. Ya orang lepak. Memasak ayam guys. Tadi terbakar. Terpaksa menikam sekali dapur. Okey, kita masak ayam hari ini untuk makan. Kesedihan dapur saya, pemundasnya sudah terbakar. Nak beli baru ke ni? Nama YouTuber Sarawak terkenal, Ain Syuhada and Lucky ya. Alah, ajak. Oh. Memasak di harapan Gunung Sentubong. Gunung Sentubong, ayam goreng. Gunung Sentubong, ayam goreng. Ayam goreng bila nak masak, perut sudah lapar. Anda lihat wow di atas itu, menyangkut. Tersangkut di atas pokok. Alah, kena tai burung. Ini hemok saya, yang baru first time pakai. Lihat, berlubang. Kolam di Dikov Kebiar. Dulu di sini lah tempat budak-budak di seluruh sebagai yang main. Budak kucing lah datang ke sini, mandi di sini. Ada tiada duit untuk membuat penyelenggaraan dan beginilah jadinya. Sian kan. Ini tempat budak-budak bermain, playground untuk budak-budak. Tetapi sayangnya tidak dijaga. Dan rasanya kalau buang segala daun semua ni lagi dipakai, tapi ada yang asalnya atau mainan yang tidak boleh digunakan di sini. Kesian kan. And this pula adalah paintball, padang paintball, tapi rasanya mungkin masih boleh digunakan, tidak tahulah, tapi rasanya masih elok lagi. Dan di hujung sana ada juga yang berkemah menggunakan apa, dango atau sawak. Ini pandangan kemah dari belakangnya, dekat ya dengan pantai. Tapi itulah. Untuk ini buat apa lah. Maintenance tinggi untuk kolam macam ini. Sekarang jam 3. Pengunjung semakin ramai di pasir panjang ini. Kebanyakan mereka membawa makanan. Ada juga yang berkaraoke di sini ya. Lalu kalau sempat kita sampai petang di sini. Tengok saya punya kemah. Di sini.
Kalau nak pergi ke surau, maksudnya lebih baik kita ke sebelah sana pula. Saya punya kemah tiada peks guys. Peks saya dah beli. Jadi terpaksa menggunakan tali untuk support. Ini ikatan hammock guna tali webbing. And then carabiner. And then masuk lagi ke sini. Lubang nampak guys. Itu menggunakan tali ke pokok satu lagi. Makan ayam. Sedap is. Rasa ayam kah? Kah rasa lembu? Kah rasa kuda? Ayam. Sudah dikemas. Semuanya masa untuk balik. Sudah mau maghrib. Hai. Hai, manja juga. Kenapa kucing ini manja sangat? Bye cat. Cat. Kami nak balik cat. Bye bye.